hari ini kami berada di Pantai Manis. Ya. Oke, untuk pos kali ini saya cukup fokus kepada penyaga-penyaga di Pantai Manis kita. Tapi memandangkan hari ini weekdays, jadi tidak ramai penyaga atau penjajah berjual. Mungkin orang lebih aktif pada weekend. Video bang, say hi dulu. Okay. Berapa kupuk lekor bang? 6 ringgit. 6 ringgit. Kalau begitu bagi 2 ringgit. Terima kasih. Bye. Hai bos. Terus sana. Terus sana terus. Jual air. Yang ini apa nih? Kali ini kami mau coba sosel mozzarella kundo yang ada di Pantai Manis. Berapa nih kak? Sosel 5 ringgit, kucis 6 ringgit. Mozzarella yang tinggal, yang lain sudah habis. Tinggal ori, spicy, of sausage cheese dengan kuncis. Terima kasih. Saya beli. Bye. Hai kak. Jadi best Pantai Manis nih. Kita boleh try macam-macam makanan. Adik pun ini minuman dia yang ke-10 rasanya. Oke, saya nampak seorang. Punya jauh kamu betapuk makan. Oke, kita mau try pondok lah. Kita tengok cheese. Panjang juga. Enggak, Bang. Ingatlah kalau makan jangan taruh emas di dagu. Salah nih. Buka lu, buka semua. Alah, makan dulu, buka. Ah, barulah cina kena bakteria. Macam tadi makan pakai emas. Shut up you. Okay. Ini lekor Klaten yang kita beli tadi itu. Lekor Klaten. Memang padat. Sedap. Bagi. Baru muat. Oke, sunset sudah habis. Jom kita pulang. Tapi sebelum pulang, ingat sampah. Ya, buang. Masih biarkan di sini. Sebab ada orang yang akan kutip nanti. Satu pandangan yang salah, jangan ikut cakap acik. Sepatutnya kita buang sampah, oke. Baik, let's go. Sampah sendiri, buang sendiri. Ingat. Kalau kau abang, biar adik yang buang sampah kau. Kau jalan tidih ya? Jadi adik bawa buang sampah abang? Kalian. Oke, jom pulang, sudah maghrib.